Dan kali ini melahirkan lemparan ke dalam dan acara ini
Kamal masuk kami, umpan pendek kepada Sandi. Sandi melebar lagi kali ini. Kita lihat dari kesebelasan PSB Widara Payung Wetan mencoba mundur ke belakang. Kembali Kamal kuasai bola. Motivator serangan dari kesebelasan PSB, saudara-saudara. Umpan baik kali ini kepada Sandi. Masih Sandi, lakukan tendangan. Namun masih melebar. Tendangan yang dilakukan dengan setia kawan bola Parsin Ali Maskar. Terlama sebelah perut mati ke kurang 100 meter. Bapak Parsin Ali Maskar mengucapkan selamat bertanding. Kembali ke tengah lapangan, saudara-saudara. Kembali dari PSB mencoba melakukan serangan lewat sektor barat di sana. Namun masih dibayang-bayang pemain dari Persida Sidayu. Baik, saudara-saudara, nomor punggung 7 dan apabila kembali ada pergerakan pemain PSB lepas kali ini. Masih kita lihat saudara Alang mencoba lewati pemain dari PSB. Namun masih ketat kali ini. Ada Bowo. Bowo melebar kepada Taufik. Lakukan tendangan. Namun apa yang terjadi? Masih membetul pemain belakang. Kita lihat pemain muda dari PSW Widara Payung Wetan, Barkah masuk pelatihan saudara Ipan. Kembali ke tengah lapangan, saudara-saudara, pergerakan sempit telah dilakukan. Ada kembali pergerakan Taufik, namun bola telah keluar lapangan. Kembali melarikan tendangan gawang. Nampaknya saudara-saudara lakukan lemparan arahkan kali ini, namun masih ada pemain dari Obi. Nampaknya masih Obi, pemain dari Persida Sidayu, mencoba umpan pendek kali ini. Sayang disayang, saudara-saudara, membentur kaki pemain dari PSV. Lakukan sudah bola ke depan. Ada Bowo, masih Bowo. Kita lihat saudara-saudara, dapat payah-payah surat teguh. Masih kembali PSV Widara Payung Wetan, saudara-saudara. Nampaknya Bowo keluar lapangan, melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari PSV, saudara-saudara. Ancang-ancang dia di sana, lakukan sudah potong oleh Abi dan kembali melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Persida Sidayu. Sule lakukan sudah bola ke depan, namun sayang kembalikan sudah kali ini. Teguh kali ini pemain belakang dari PSV, pendek kepada Rizaldri mencoba angkat ke depan, namun potong sudah Abi kembali ke sambar saja dari Kamal. Mencoba kali ini, kita lihat pemain dari Persida Sidayu, ada Alang angkat ke depan, berbahaya. Namun masih ada pemain belakang dari PSV, Taufik kali ini angkat ke depan. Taufik ada Alang yang dituju, dan nampaknya biarkan saja. Dari para penggila bola, para pecandu, para pandemen sepak bola Cilacap Timur khususnya, saudara-saudara. Dan kali ini tentunya ada satu ucapan terima kasih dari panitia kepada masyarakat Desa Widara Payung Wetan sebesar ini, dan juga untuk para sponsorship mereka. Dan saudara-saudara, kita lihat sedikit kesalahan dilakukan ini belakang Haris Oleka. Dia di sana sudah dilakukan tendangan sudut, ada lang kepada Obi, lepas dari kaki Obi, namun ada Sandi. Dan kini kembali ada Kamal, nampaknya bola kembali kuasai pemain dari Persida Sidayu lewat kaki Bowo. Lakukan tendangan dengan mudah, mencoba membangun serangan lewat kaki Randy kembali mencoba gocek bola. Dia di sana, Randy long pass melebar kali ini kepada nomor 3, masih dari kesebelasan Persida Sidayu. Umpan pendek kepada Taufik kembali kuasai bola, saudara-saudara, namun mencoba kembali potong pemain belakang dari PSV Widara Payung Wetan. Ada di sana kembali Oki kali ini kuasai bola, umpan terobosan kepada kawannya, namun sabar saja Haris. Kita lihat dulu, masih Taufik mencoba bayar pemain, berbahaya kali ini. Sayang saudara-saudara, tendangan dari ancang-ancang dari sana Kamal, lakukan tendangan potong pemain belakang Persida Sidayu. Ada Taufik kali ini kembali ke sebelah, saudara-saudara, angkat ke depan, ada Matri Aditya yang dituju, namun masih dapat dipotong oleh pemain curah Randy kembali ke sebelah pemain dari Persida Sidayu. Kali ini umpan balik kepada Opi kembali ke sebelah, dia di sana rebut jajar saya Kamal mundur ke belakang kepada Teguh Persida. Keluar Angga nomor punggung 2, masuk Adi. Adi keluar, Adi nulis salah, Angga masuk. Iya salah. Enggak. Saudara-saudara, lagi-lagi lepas dari kaki ya, melarikan lemparan ke dalam untuk kesebelasan PSW, saudara-saudara. Nampaknya di belakang ada Barkah kali ini akan melakukan lemparan ke dalam.
ancang-ancang lemparkan sudah, kembalikan kepada Barca. Barca ketengahkan bola saudara, umpan sudah kali ini ke depan, masih Aditya yang dituju, namun masih ada pemain belakang dari kesebelasan Persida Sidayu, Rende jauhkan kepada Taufik. Taufik kali ini mencoba kembali kuasa bola, umpan pendek kepada kawannya, masih dari Persida Sidayu, masih kita lihat mencoba mempermainkan segulit bundar di jantung pertamanya, ada Rendy. Rendy kepada kawannya lagi, masih dari kesebelasan Persida Sidayu, mencoba pendek kepada Taufik. Taufik kembali, kita lihat saudara-saudara, mencoba kepada Rendy. Rendy kali ini kuasa bola, masih Rendy saudara-saudara, umpan pendek kepada Elang. Elang baik kali ini menuju jantung pertahanan PSG, terbahaya Elang, angkat dari bola, masih bola, apa yang terjadi? Masuk saudara-saudara, kita lihat pergerakan pemain cedera Elang yang sangat canggih, dan keluar segulit bundar minta kepada nomor punggung 2, jemput bola dia di sana, masih dari Persida Sidayu, sambar saja bola, dan kini mendekat ke arah Oki, nampaknya pemain belakang. Oki ini kembali Taufik, Taufik kembali kuasa bola saudara-saudara, Taufik kembali ada di sana saudara, Elang nampaknya saudara, masih Elang, cepat sekali dia saudara-saudara, berbahaya, dan nampaknya apa yang telah ada Teguh. Kembali saudara-saudara kita lihat, namun tendangan gawang kali ini akan dilakukan saudara Iqbal. Nampaknya mundur beberapa langkah ke belakang Iqbal. Lakukan sudah kali ini, baik kali ini, umpan gawang pada Sambe. Namun ada pemain belakang, dan kini Rendy mencoba berebut bola dengan pemain dari PSV saudara-saudara. Masih Rendy, baik kali ini pergerakan Rendy saudara-saudara, melebar kepada Elang. Elang kali ini kuasai bola kembali, satu pergerakan Elang, kacau berbahaya. Sambar saja hari sore, serang balik lakukan Amatri, Amatri sambar saja pemain lagi. Ini serang balik lakukan ada Obe, Obe kali ini pemain dari Persida Sidayu, melebar dia di sana ada Rendy. Rendy kembali kuasai bola saudara-saudara, masih Rendy, melebar kepada Elang. Elang kembali kuasai bola, mencoba lewati pemain belakang dari kesebelasan PSV, ada Elang kembali kuasai bola, masih Elang. Ancang-ancang lakukan sudah, hai sayang, dipanggil oleh pemimpin pertandingan saudara-saudara. Pergerakan Sandi yang memang luar biasa kali ini dari kesebelasan PSV Bidara Payung Wetan, pemain depan yang cukup signifikan dia dalam mengumpankan umpan-umpan yang jitu, umpan-umpan yang mematikan saudara-saudara. Dan PSV Bidara Payung Wetan, ya kita lihat Amatri, ya saudara-saudara, nampaknya kembali Amatri mendapat satu kartu kuning dari pemimpin pertandingan. Kamal kali ini letakkan bola pada titik pelanggaran, berbahaya kali ini Kamal, lakukan tenang, berbahaya. Namun dengan pengalaman penjaga gawang Bayu, saudara-saudara, akhirnya pemimpin pertandingan memberikan peluit panjang pertanda di babak kedua sudah berakhir. Dengan demikian kesebelasan PSV Bidara Payung Wetan berhak menggodol juara 1, dan dari Persida Sidayu menjadi juara 2 saudara-saudara. Dan kita kembali ke studio 2 bersama Bung Muslim.